Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalah waliya mursyida wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh قال Ta'ala fi kitabihil karim Ya أيها amanu آمنوا الله wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma muslimin wal muslimat al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah jami'an pemirsa pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kita kembali melanjutkan program pengajian kita di dalam pembahasan kitab Bulughul Maram ya yang ditulis oleh Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah rahmatan wasiatan tentunya ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan ya untuk kita bisa mempelajari agama Islam mempelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu ini menjadi hujah hujatan lana la alaina hujah penolong bagi kita ya kelak di hari kiamat bukan hujah yang menjadi bumerang ya yang menyerang kita kelak pada hari kiamat ya kemudian kita juga berselawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya berpegang teguh dengan ajarannya sampai hari kiamat kelak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semangat itu kita ikuti dengan antusias mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari dan kita juga berusaha sekeras mungkin semampu kita mendakwahkannya kepada orang-orang di sekitar kita, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dirahmati oleh Allah. Pembahasan kita masih pada kitabut taharah, babul miyah, ya. Penjelasan tentang kitab taharah, bersuci, ya. Spesifiknya kita mengkaji tentang hukum air, ya pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas ya yang pertama berkaitan tentang hukum air laut ya kemudian kita bahas juga air mutlak hukumnya hukum asalnya apa ya dan yang terakhir kita bahas hukum air yang telah mencapai dua kulah ya adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang larangan buang air kecil di air yang menggenang. Ya, larangan buang air kecil di air yang menggenang. Penulis membawakan satu atau ya, dua hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang larangan ini. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu an, Qala Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, La tasil ahadukum FILMA ma'idda'im wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yaghtasil ahadukum FILMA ma'idda'im wa huwa junubun." Janganlah salah seorang dari kalian itu mandi janabah mandi besar di air yang menggenang, ya air yang tidak mengalir, sedangkan dia dalam keadaan junub. Ya, jadi di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk mandi besar ya, mandi janabah di air yang tenang, air yang menggenang. Maksudnya, di air yang memang air itu tidak mengalir seperti air sungai, ya, itu tidak boleh, ya. Dan dia, dalam keadaan junub, junub itu satu sifat yang ada pada diri seseorang, tatkala keluar darinya mani, ataupun baru melakukan hubungan badan, ya baik keluar mani ataupun tidak maka seseorang itu disebut dengan junub ya dalam bahasa Arab junub itu untuk satu orang junub untuk ya dua orang junub juga dan untuk jamak juga junub ya untuk laki-laki untuk perempuan pun demikian junub ya jadi di dalam hadis ini Nabi larang ya kemudian di riwayat yang lain La yabulanna ahadukum fil ma'id daim ya ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari janganlah seseorang di antara kalian itu kencing atau buang air di air yang tidak mengalir air yang menggenang kemudian setelah itu dia mandi di situ Ya, baik dia bercebur ke dalam tempat tersebut atau dia menggayunginya. Ya. Di riwayat yang lain wala yaktasil fihi minal janabah. Ya. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan janganlah seseorang itu ya mandi di air yang menggenang dalam keadaan junub. Ya kaum muslimin pemirsa pemerhati salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya pembahasan ini ya cukup penting ya dan menunjukkan kepada kita bahwasannya agama kita agama Islam adalah agama yang sempurna ya yang membahas yang mengkaji semua lini kehidupan manusia dalam hal ini pembahasan kita tentang air. Ya, demikian pula dibahas tentang adab bagaimana seseorang buang hajat. Ya, agama Islam membahas sampai sana. Bagaimana seharusnya seorang muslim itu buang hajat? Ada adab-adabnya. Ya, tidak boleh seseorang itu sembarangan dia buang hajat. Ya, misalnya seseorang mendapati kolam air menggenang ya kemudian dia bercebur di situ lantas dia pun ya buang air di situ itu tidak boleh ya di antara ya adab-adab seseorang ketika dia buang hajat yang pertama dia menjauhi ya sumber-sumber air ya sumber air itu tidak untuk tempat orang buang air ya Kemudian dia jauhi tempat orang berteduh. Tempat orang duduk-duduk, berkumpul. Itu jangan buang air di situ. Ya. Demikian pula tempat orang berjalan. Ya. Mungkin sebagian orang tidak berpikir ya bagaimana mungkin ada orang mau buang hajat di di pinggir jalan, di tengah jalan. Ya. Mungkin hari ini demikian, tapi dahulu pada zaman Nabi SAW belum ada yang namanya aspal. Ya, jalan ya, masih pasir begitu saja. Ya. Jadi itu dilarang. Buang air kecil, buang hajat di di tempat orang berjalan. Apalagi seandainya jalan itu menuju masjid. Ya. Demikian seharusnya. Adab itu harus di, diperhatikan ya kalau dia buang hajat di ya, tempatnya atau di di wc juga ada adab-adab yang harus diperhatikan yang pertama dia dahulukan kakinya yang kiri ketika dia masuk ketika dia keluar dia dahulukan kakinya yang kanan sambil berdoa ya kemudian eh, dia tidak berbicara ketika dia buang hajat ini termasuk adab Ya, demikian pula seseorang itu berusaha menghindari untuk menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika dia buang hajat. Ya, ini adalah adab. Sampai demikian agama ya agama Islam ini memperhatikan ya kemaslahatan manusia. Ya. Kita akan bacakan beberapa ya penjelasan daripada hadis ini. Yang pertama, yang pertama kata penulis yang bisa diambil faidahnya Larangan dari mandi besar, mandi junub di air yang menggenang Ya, yang perlu kita garis bawahi ya ada dua Mandi junub dan di air yang menggenang. Ya. Artinya kalau mandi-mandi biasa bukan karena junub itu hal yang biasa, hal yang dibolehkan. Ya. Demikian pula dalam keadaan junub. Ya. Air yang mengalir. Ya, air yang mengalir itu boleh. Yang dilarang ketika airnya itu berdiam. Ya. Di sebagian tempat ada kolam yang dia airnya itu mengalir ya. Ada air yang masuk dan ada air yang keluar. Ya di Sumatera Utara di pemandian air panas ya di Berastagi itu ada kolam-kolam yang didesain untuk mandi-mandi ya berhangat-hangatan dan mereka rancang air itu terus mengalir 24 jam air masuk dan air keluar. Maka yang demikian itu tidak masuk di dalam larangan ini walaupun memang seharusnya dihindari. Ya, dihindari ya buang air di tempat tersebut karena memang air tersebut diperuntukkan untuk mandi-mandi. Ya. Jadi jelas kata penulis bi khilafil ma'il fa innahu ghairu dakhilin fin nahyi. Berbeda halnya ketika air itu mengalir. Ya, air sungai misalnya itu airnya terus mengalir sehingga dia tidak termasuk larangan ketika seseorang ia ya, buang air di situ walaupun memang sebaiknya tidak ya karena sebagian tempat itu ya sungainya itu dipakai untuk mandi untuk cuci piring cuci kain dan seterusnya akan tetapi ya dia tidak masuk di dalam larangan ini ya Kemudian yang berikutnya annan nahya tahrim. iktisalu minal janabati fil Kita katakan tadi mandi junub di air yang menggenang itu terlarang, diharamkan ataupun iya, suatu yang tidak dibolehkan. Nah, di dalam ilmu usul fikih, suatu yang dilarang itu terbagi menjadi dua imma dia lil yang menunjukkan keharaman atau yang menunjukkan kemakruhan. Ya, maka penulis mengatakan larangan di sini menunjukkan keharaman. Maka dilarang mandi janabah di air yang menggenang. Ya. Misalnya seseorang mendapati kolam di suatu tempat sedangkan dia dalam keadaan junub. Ya, air itu tidak ada sumber masuk dan tidak ada tempat keluarnya. Dia menggenang begitu saja. Maka tidak boleh seseorang ya mandi janabah di tempat tersebut. Ya. Alasannya karena hal tersebut dapat mengotori air di situ. Dapat mencemari air tersebut. Ya, membuatnya jadi kotor. Ya, dan tentunya hal tersebut ya dilarang di dalam Islam. Agama Islam agama yang sangat memperhatikan kebersihan. ya. oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Ya, yang namanya kesucian itu sebagian daripada keimanan. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Wa muslimin, pemirsa, pemerhati, salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita masih di dalam pembahasan kitab Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam yang ditulis oleh Al Imam Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani Rahimahullah Rahmatan Wasiatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menggiring kita untuk terus ya bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum Al muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang larangan buang air kecil ataupun buang air besar di tempat ataupun di air yang menggenang. Ya, di air yang menggenang. Ya. Jadi kalau kita katakan air yang menggenang keluar darinya air yang mengalir ya seperti sungai ya ataupun air yang pada kolam yang dia eh, mengalir ya sebagian kolam itu dia mengalir dalam artian airnya berganti ada air yang masuk dan ada yang keluar sehingga dia tidak tetap larangan di dalam hadis ini. Berkaitan tentang air yang dia sama sekali tidak ada air masuk dan keluar, dia tetap pada tempatnya. Tidak ada perubahan dan tidak ada pergantian air yang demikian. Kalau kita dapati tidak boleh seseorang buang air kecil di dalam tempat tersebut, apalagi buang air besar. Ya, telah kita bacakan tadi hadis dari Nabi SAW sekarang kita mengambil ya beberapa faidah ataupun penjelasan sebagaimana yang dituliskan oleh penulis yang pertama tadi kita katakan eh, di dalam hadis ini ada larangan ya untuk mandi besar pada air yang yang diam ya jadi berbeda dengan air yang mengalir kalau air yang mengalir itu boleh ya bukan pada larangan di dalam hadis ini air yang mengalir ya seperti sungai itu boleh seseorang mandi jenabah di tempat tersebut ya selain daripada itu tidak boleh air yang menggenang tidak boleh ya kemudian an yang tadi ditahrim larangan itu ya dia menunjukkan keharaman ya maka dilarang mandi besar ya di air yang menggenang An-nahyu 'anil bauli fil ma'id da'im tsumma iktisalu fihi minal janabah. Wa qala fi tarr hit tasrib yahtamil annan nahya 'an kulli minal bauli wal iktisal. Disebutkan bahwasanya larangan tersebut merangkum atau mencakup larangan daripada kedua hal tersebut. Ya. Buang air kecil di air yang menggenang itu terlarang. Demikian pula mandi jenabah di air yang menggenang juga terlarang. Yang demikian itu berdasarkan riwayat daripada Abu Daud, la ahadukum fil Janganlah seseorang di antara kalian itu ya buang air kecil di air yang menggenang. Dan juga jangan pula dia mandi ya janabah di tempat tersebut ya kamaja afi muslim demikian pula diriwayatkan muslim layak tasil ahadukum fil ma'id junubun janganlah seseorang di antara kalian ya mandi besar di air yang mengalir sedangkan dia dalam keadaan junub ya jadi dia mencakup larangan ya, kencing di tempat tersebut itu dilarang. Walaupun bukan setelah itu dia berniat untuk mandi. Ya. Demikian pula halnya orang yang junub ya, mandi di tempat ataupun di air yang menggenang juga terlarang, walaupun dia tidak buang air di situ. Ya, jadi keduanya itu terlarang. Yang berikutnya annahyu yaqtaditt tahrim fayuhramul iktisalu minal janabati fil ma'il ladzi Larangan itu menunjuk ke haraman, maka dilarang ia mandi janabah di air yang telah dikencingi. Ya. Tidak boleh seseorang kalau dia mengetahui tempat tersebut telah dikencingi, apalagi dirinya sendiri yang mengencingi. Ya kemudian dia mandi di situ itu tidak boleh. Yang berikutnya zahirul hadis annahu la farqa ma'i al wal -kathiri. Secara zahir hadis ini tidak ada ya di sana pembedaan antara airnya sedikit ataupun airnya banyak. Ya, larangan itu bersifat umum. Air yang menggenang itu sifatnya umum. Ya, mau airnya sedikit, airnya banyak poliminya sedikit atau polumennya banyak, tetap dilarang seseorang itu buang air di situ. Demikian pula mandi janabah di tempat tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya al-fasadul mutarat tibu ala nahyain huwa ifsadul ma'i bitakzirihi alal muntafi'ina bihi. Ya, kerusakan yang ditimbulkan daripada dua larangan ini, ya larangan yang pertama tadi buang air di air yang mengalir, yang kedua larangan mandi janabah di air yang tidak mengalir, yang menggenang, apa yang terjadi? Apa sebenarnya implikasi daripada perbuatan ini? Yaitu, Ipsadul ma' bitakzirihi alal muntafi'i nabihi. Dia merusak air itu dengan memberikan Ya kotoran padanya. Ya, artinya air yang mulanya bagus menjadi air yang kotor. Sehingga seseorang tidak bisa memanfaatkannya lagi. Ya. Karena airnya menggenang, tidak ya tidak ada pergantian di situ sehingga orang yang mau e, mengambil manfaat darinya akan akan susah karena sudah e, dikencingi begitu wa sayati al khilafu fil hal fit taharati ya nanti berbeda dengan air musta'mal air yang eh, sudah terpakai apakah dia itu eh, tetap pada sifat ya kesuciannya atau tidak itu akan ada pembahasannya secara khusus pembahasan kita ya terkhusus pada air yang menggenang bukan air yang sudah dipakai untuk bersuci itu berbeda ya Yang berikutnya annahyu bauli Larangan buang air ataupun mandi janabah di air yang menggenang itu tidak mutlak tidak umum Ya. Fa innal ma'al mustabhara al-kathira la yatanawalahun nahyu ittifaqan. Fa huwa mukhasasan bil ijma'. Adapun air yang volumenya teramat sangat besar seperti air laut ataupun air danau. Ya, di Medan, di Sumatera Utara ada Danau Toba yang cukup luas, ya ataupun air telaga yang besar, waduk yang luas, ya maka itu tidak masuk dalam larangan ini. Ya, air yang volumenya cukup besar ya, yang artinya ketika seseorang ya, melemparkan suatu kotoran ataupun najis itu tidak merubah air tersebut karena airnya cukup banyak. Jadi larangan ini ya sifatnya tidak mutlak. Semua air yang menggenang tidak. Ya karena air danau itu kan menggenang ya. Demikian pula air-air telaga, waduk itu menggenang. Ya sehingga kalau kita terapkan ini di semua itu juga menyulitkan. Kemudian yang berikutnya, qala fi subulissalam, taktadihi qawaidul lughatil arabiyah, Annal manhiyya anhu fil hadith, innama huwa anil jam'i bainal bauli wal iktisal. Ya. Disebutkan di dalam kitab subulus Salam bahwasannya larangan ini ketika ditinjau dari bahasa, dari segi bahasa, sebenarnya dia terlarang ketika dia digabungkan antara buang air kecil dan juga mandi junub mandi janabah. Ya. Kemudian yang berikutnya, lakin al riwayat al warida fil bab yustafa duminha mayati. Riwayat-riwayat yang kita bacakan tadi, ya, ada beberapa faidah yang perlu kita bacakan. Yang pertama riwayat Muslim, tufidun nahya anil iktisali bil ingi wat watanawuli minhu. Riwayat al-imam muslim ini memberikan faedah kepada kita larangan mandi junub dengan menceburkan diri ke, ke dalam air yang menggenang ataupun mengambilnya. Ya, menciduknya, tidak masuk. Keduanya itu terlarang. Riwayatul bukhari tufidun nahya anil jam'i bainal Bauli wal iktisal. Ya, beda halnya dengan riwayat al-imam al-bukhari. Itu menunjukkan larangan ketika dia itu digabungkan. Ya. Ketika seseorang berniat buang air dan juga eh, mandi junub di tempat itu, itu yang terlarang. Riwayat Abu Daud, tufidun nahya an kullin, kullin min alal infirat. Sedangkan riwayat Ibu Daud itu memberikan faedah larangan ya kepada eh, dua perbuatan tersebut. Artinya seseorang terlarang buang air di situ walaupun dia tidak berniat mandi. Demikian pula, terlarang seseorang itu mandi junub di air yang menggenang, walaupun dia tidak buang air kecil di situ. Yeah. Maka, fayah sul minjami riwayat analkula mamnuun Ketika diramu, disatukan semua riwayat-riwayat tersebut, maka dapat disimpulkan yang pertama bahwasannya semuanya itu terlarang. Ya, semuanya itu terlarang. Ya. Seseorang ya mandi di air yang menggenang, mandi junub, ya walaupun ya dia tidak buang air di situ terlarang. Demikian pula seseorang ya buang air di situ tanpa diakhiri dengan mandi junub itu pun terlarang. Ya, ini hasil penggabungan semua riwayat-riwayat. Ya. Zalika annal baula awil iktisala fil ma'ir rakid yusabbib takzirahu wa nas walau lam yasil ila Yang demikian itu, larangan itu karena memang eh, buang air ataupun mandi junub di air yang menggenang, ya itu menyebabkan air tersebut menjadi kotor. Ya, merusak ya hukum asal daripada air tersebut ya merusak ya air tersebut secara umum walaupun tidak sampai menajisi air tersebut ya tidak otomatis ya seseorang itu kencing di air langsung dia menjadi najis air tersebut akan tetapi kalau itu menjadi kotor ya, ya jadi larangan itu menuju ke sana ya Orang yang buang air di tempat eh, air yang menggenang itu hakikatnya dia telah mengotori air tersebut dan tentunya Islam sebagaimana kita sebutkan tadi melarang dari hal tersebut ya. Kemudian yang berikutnya yalhaku biza liqatahri muttaguti wal istinjaifilma irrakit alladhilayyijri ya maka masuk dalam kategori tersebut buang air besar. Tadi kita bahas buang air kecil. Buang air besar juga satu model dengan larangan tersebut. Ya, artinya tidak boleh juga seseorang itu buang air besar di air yang menggenang. Demikian pula istinja. Ya, cebok di air yang menggenang itu pun tidak boleh. Ya. Jadi ini juga termasuk adab di dalam buang air hendaknya setiap muslim ketika dia selesai buang air itu istinja ya dia cebok dia bersihkan itu kemaluannya ya disebutkan di dalam hadis ada satu azab yang menimpa seseorang di alam kubur ya yang disebabkan oleh lalainya dia membersihkan ya kemaluannya tatkala selesai daripada daripada buang air. Ya, bahwasanya Nabi SAW pernah melewati ya dua orang ya penduduk kuburan yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan azab kubur. Ya. Maka ketika ditanyakan kenapa demikian Rasulullah SAW menjawab yang demikian itu karena dia waktu di dunia tidak mau atau tidak memperhatikan kebersihan ketika dia selesai buang hajat dan juga suka mengadu domba suka menghantam-hantamkan orang lain membuat perpecahan ini dosa besar yang diancam ya dengan azab di ya dikubur ya yeah. jadi masuk di dalam larangan itu buang air besar dan juga istinja di air yang yang menggenang. Ya, alhamdulillah kita berada di negeri yang air itu cukup melimpah ya. Kita dengan mudah yang mendapatkan WC, toilet di mana-mana ya. Sangat mudah kita mendapatkan ini juga merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di sebagian tempat tidak demikian. Ya, di sebagian tempat air itu mahal ya sangat susah mendapatkan air ya sehingga ada istilah nanti WC terbang ya mereka gunakan untuk buang hajat ya mereka tampung itu kotoran itu lantas mereka buang karena susah mencari tempat-tempat buang hajat ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala negeri kita dengan keadaan yang seperti ini akan tetapi ya sumber air itu banyak ya sehingga Memang sangat jarang didapati orang ya sembarangan lah begitu buang air karena memang di sana sini ada tempat yang sudah disediakan ya untuk buang hajat ya tapi walaupun demikian pelajarannya bagi kita ketika kita mendapati suatu tempat ada air di sana yang menggenang jangan kita buang air kecil apalagi buang Mereka. air besar ya di tempat tersebut insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Uh -huh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan kajian kita Masih di dalam pembahasan kitab bulughul maram Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat Ilmu yang membentengi kita yang menggiring kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hakikat kita belajar itu bagaimana ilmu yang kita pelajari itu memberikan dampak kepada kita. Ya, bukan hanya sekedar mendengar, memahami, menghafal, mengetahui, bukan akan tetapi bagaimana ilmu itu berdampak bagi diri kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayahnya sehingga kita bisa terus mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita berkaitan tentang larangan buang air di air yang mengalir, demikian pula larangan mandi janabah di air yang tidak mengalir ataupun air yang menggenang telah kita bacakan tadi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah kita bacakan pula beberapa faidah yang bisa kita simpulkan daripada hadis tersebut kita akan kembali bacakan beberapa ya faidah penting yang kiranya menjadi pelajaran bagi kita terkhusus berkaitan tentang hukum ya buang air di air yang mengalir Uh, beliau mengatakan tahrimu aziyatin nasi wa ilhaqid darari bihim bi ayyi amalin minal a'mal allati lam yu'dhan fiha wa lam tatarajjah maslahatuha ala mafsadatiha haramnya seseorang itu mengganggu orang lain dan memberikan mudarat kepada mereka dengan perbuatan apapun. Ya. Baik dengan ucapan ataupun dengan ya, perbuatan itu tidak boleh. Oleh karena disebutkan di dalam kaidah besar la darara wa la dirar, ya. Tidak boleh itu yang namanya kemudorotan dan memberikan kemudorotan. yaitu itu terlarang. Mudarat itu ada sesuatu yang membahayakan orang lain. Ya, itu dilarang di dalam Islam. Dan kaitannya dengan pembahasan kita, ya ini tadi, ketika seseorang buang air di tempat air yang menggenang, yang air itu tidak berganti, ini termasuk darar. Ini termasuk ya bahaya, keburukan. Yang seharusnya ya kita menjaga sumber air itu sehingga dia bisa dimanfaatkan baik oleh manusia, hewan ataupun tumbuhan. Ya, sehingga sebenarnya tidak boleh seseorang itu juga tidak boleh buang air di bawah pohon-pohon yang sedang berbuah. Itu tidak boleh. Ya. Jadi penulis mengatakan haram ya membuat gangguan kepada manusia, memberikan mudarat kepada manusia dengan apapun perbuatannya. Ya, dalam hal ini tema kita berkaitan tentang buang air di air yang menggenang. Ya, karena kita ketahui air itu adalah sumber kehidupan. Ya, semua makhluk dalam artian manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan secara umum membutuhkan air Ya, apabila air itu dikotori, ya tentu ini bisa memberikan bahaya. Ya, bisa memberikan penyakit dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya Ikhtalafal ulama halin nahyu lit-tahrimi aw lil Ada sebenarnya perselisihan di antara para ulama. Apakah larangan di dalam hadis ini itu menunjukkan keharaman atau hanya kemakruhan saja? ada perbedaan pendapat. Ini juga pelajaran bagi kita bahwasannya di dalam masalah foro, dalam masalah amaliyah, fikih, itu biasa para ulama ya berbeda, berselisih pendapat. ya Karena memang ya dalil-dalil menunjukkan hal tersebut bagi sebagian menganggapnya ya ini adalah sesuatu yang diharamkan, sebagian yang lain menganggapnya itu dimakruhkan. Ya semua yang memiliki dalil-dalil yaitu di dalam masalah amaliyah, masalah fikih. Adapun nanti di dalam masalah akidah, masalah yang sifatnya usul, prinsip, maka tidak ada ya perselisihan di antara para ulama. Apakah perselisihan tersebut yaitu berkaitan tentang hukum larangan di dalam buang air ataupun mandi janabah di air yang menggenang. Maka madhab al-malikiyah madhab malikiyah itu mereka berpendapat itu adalah suatu yang makruh ya tidak sampai derajat keharaman ya binaan minhum ala Nalma'a bakin ala tahuriyatihi karena mereka punya prinsip bahwasanya air itu pada dasarnya tetap hukumnya pada kesuciannya ya tetap pada kesuciannya sehingga larangan tersebut sifatnya hanyalah e, makruh ya tidak sampai derajat keharaman ya air itu tetap pada kondisinya kata mereka yaitu suci ya tentunya selama tidak tidak berubah salah satu daripada sifat-sifatnya wazhab al ila annahu <tutupan> tahrim ya sedangkan ya madhab eh, al hanabilah dan zahiriyah, mengatakan bahwasannya larangan di sini sifatnya haram, ya, mutlak haram. Ya. Wadhahaba ba'dul ulama'i ila annahu yeah, muharramun fil qalili makruhun fil kathir. Ya, sedangkan sebagian ulama' mereka berpendapat haram ketika airnya itu sedikit ketika volume air itu sedikit haram seseorang itu buang air di air yang menggenang ya akan tetapi jika airnya banyak volumenya banyak tetap dilarang tapi tidak sampai derajat keharaman dia hanyalah makruh ya intinya memang daripada pendapat-pendapat ini maka ya tentunya yang paling utama kita tinggalkan. Walaupun di sana ada perselisihan, maka yang utama kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan ya buang air kecil di air yang tidak mengalir. Ya, air yang menggenang. Demikian pula kita tinggalkan ya mandi janabah di air yang menggenang. Ya, walaupun para ulama memiliki beberapa ya perbedaan beberapa pendapat tapi berporos semuanya pada satu yaitu semuanya itu terlarang ya makruh itu pun suatu yang dilarang ya apalagi haram ya kemudian zahirun nahi at-tahrimu fil wal <-kathir> ya sebenarnya zahir hadis ini larangannya itu sama saja untuk air yang banyak ataupun untuk air yang sedikit. Walau lam yakun li illati li illati wa innama min ajli takdzirihi wa Ya. Jadi zahir hadis itu larangan ini untuk air yang sedikit ataupun yang banyak. Walaupun bukan berarti sebabnya itu karena itu dapat menajiskan air itu bukan, ilah daripada larangan ini bukan karena hal tersebut dapat menajiskan ya air tersebut akan tetapi ilahnya itu karena itu dapat mengotori air tersebut mencemari air tersebut ya akan tetapi juga ketika airnya itu sangat sedikit itu bisa membuatnya najis ketika dia berubah salah satu sifat-sifatnya imma berubah rasanya atau baunya ataupun warnanya maka air tersebut bisa juga berubah sifatnya dari suci ke kenajis ya jadi larangan tersebut ilahnya sebabnya bukan karena perbuatan tersebut bisa menajisi air yang ada di air menggenang itu ini yang kita harus garis bawahi ya akan tetapi karena perbuatan tersebut dapat merusak Mencemari air yang ada di tempat tersebut, dan ini tentunya e, merupakan e, perbuatan yang tercela, ya, mengotori, ya, apapun, bukan hanya air sebenarnya, ya, yang namanya bumi Allah ini harus kita jaga, di air, di daratan, di lautan, di rumah, di masjid, di jalan-jalan, dan dimanapun itu ya tidak selayaknya seorang muslim itu mencemari tempat tersebut membuat kotor tempat tersebut apalagi sampai membuat mudorot bahaya di tempat tersebut itu bukannya seorang muslim ya seorang muslim itu orang yang selamat orang lain dari bahaya pada dirinya baik bahaya lisannya ataupun perbuatannya ya disebutkan dalam hadis Al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa Seorang muslim itu orang yang selamat daripada lisannya dan daripada perbuatannya. Ya, orang muslim itu demikian. Ya, orang tak mendapatkan bahaya dari lisannya dan dari perbuatannya. Itulah seorang muslim yang sejati itu. Ya. Jadi eh, itu dia sebab larangannya itu. Akan tetapi ada satu yang perlu diberikan garis bawah juga. min dzalikal kalmiyahul mustabharatu bitivaki al ulama taqaddam. Ya khusus air yang volumenya banyak seperti air laut itu dia tidak masuk di dalam larangan ini. Ya dia tidak masuk di dalam larangan ini. Air yang volumenya sangat banyak ya seperti air laut ataupun air danau yang memang ulumi sangat banyak itu tidak masuk di dalam larangan ini ya. Larangan buang air kecil ataupun mandi janabah di tempat tersebut. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Ya, para ulama telah sepakat. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi referensi bagi kita, menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita tentunya di dalam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas toharo kita, bersuci kita untuk ya terus kita ya mengumpulkan pundi-pundi pahala ya untuk kita menjadikan itu bekal bagi kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ah ah ah, ah.